Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Menjawab azan ternyata bukan amal yang nilainya ringan. Sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, namun Islam menghargainya sebagai amal besar. Ada banyak sekali keutamaan amalan sederhana ini, berikut diantaranya. 1. Menjadi saksi kebaikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suara azan yang keras dari yang memandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari 609. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan azan, dan sekaligus mereka yang mendengar azan dijadikan Allah sebagai saksi kebaikannya. 2. Menjawab azan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian muadzin mengumandangkan Asyhadu an la ilaha illallah, lalu kalian menjawab Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya hingga akhir azan. Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim 385, Abu Dawud 527, dan yang lainnya. 3. Dengan menjawab azan, Allah akan mengampuni dosa kita. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ketika mendengar azan dia mengucapkan, saya juga bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni." Hadis riwayat Ahmad 1565, Muslim 386, dan yang lainnya. 4. Siapa yang menjawab azan lalu membaca solawat sekali, maka Allah akan memberi solawat baginya 10 kali. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar muadzin, jawablah azannya. Kemudian bacalah solawat untukku. Karena orang yang membaca solawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali." Hadis riwayat Muslim 384. Menurut Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, bahwa makna dari solawat Allah kepada makhluknya adalah pujian Allah untuk makhluk tersebut di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Menjawab azan lalu memohon wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak mendapat syafaat beliau. Lanjutan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setelah menjawab azan, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah adalah satu kedudukan di surga
yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah. Dan saya berharap sayalah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Muslim 384. Permohonan wasilah ini kita baca dalam doa seusai menjawab azan. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini serta sholat yang ditegakkan ini, berilah wasilah derajat di surga dan keutamaan Nabi Muhammad. 6. Menjawab azan lalu memohon agar Nabi SAW mendapatkan maqam mahmud, kita berhak mendapat syafaat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, siapa mendengarkan azan lalu dia membaca doa, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini serta sholat yang ditegakkan ini, berilah wasilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan tunjuklah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca doa setelah azan, maka halal baginya syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 614, Ahmad 14817 dan yang lainnya. Yang dimaksud maqam mahmud adalah syafaat uzma atau terbesar ketika di padang mahsyar. Sehingga ada 3 hal yang kita lakukan ketika azan. Menjawab azan dengan mengikuti seperti ucapan muazzin, membaca sholawat setelah menjawab azan, membaca doa setelah azan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat dan terus dukung channel ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.